Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau teringat. Dan tidaklah ada tanggungjawab sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa mengenai dosa orang-orang itu. Akan tetapi, ialah mengingat supaya mereka bertakwa. Dan jauhkanlah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri tidak terjerumus dengan sebab apa yang dia telah usahakan. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain daripada Allah. Dan jika dia hendak menembus dengan segala jenis tebusan, tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar.